Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Untuk pelajaran hari ini kita akan tengok topik besar fungsi kuadratik yang melibatkan penggunaan penyempurnaan kuasa dua. So, kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut completing the square. Okay, apa kegunaan penyempurnaan kuasa 2 ni bagi besar fungsi kuadratik? Okay, so fungsi kuadratik yang secara kuadratik biasanya kita labelkan f kurungan x ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okay, ini adalah fungsi kuadratik di mana a, b dan c adalah pemalar. Okey. Baik, macam mana kita nak selesaikan dia dengan menggunakan, maksud saya bukan kita selesaikan tapi kita permudahkan dia kepada bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okay, tulis bentuk penyempurnaan kuasa 2 dulu. Fx a dalam kurungan x plus minus tambah tolak h kuasa tutup kurungan kuasa 2 tambah tolak tambah dan tolak k. Baik, jadi apa maksudnya punya penyempurnaan kuasa 2 tu? Kita pindahkan daripada bentuk am kepada bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, okey. Baik, jadi bentuk ni dia benda tu adalah sama. Sebenarnya dia sama fungsi kuadratik juga, tapi kita buat susun ini apa tujuan dia ni? Okay, kalau kita tengok bergantung kepada nilai a untuk pelajaran yang sebelum ni. Kalau a positif, bayangkan bentuk graf dia macam mana? Ha, kita kata graf senyum lah. Okey, kalau graf senyum dia ada titik minimum. Ha, itu tujuan kita buat penyempurnaan kuasa 2 ni, untuk cari titik minimum. So kita ambil satu contoh macam mana ataupun bagaimana penyelesaian tidak tukar daripada bentuk am kepada bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okay, sekarang Ain akan tunjukkan bagaimana kita nak tukar bentuk am bagi persamaan bagi fungsi kuadratik, okay, kepada bentuk penyempurnaan kuasa 2. Ini kaedah yang cepat, ya? Yeah? Okey. Okay, pertama sekali kita asingkan yang ada x tu dengan kita letak kurungan besar. Yang tolak 3 di belah kanan, di belah belakang ni tak perlu kita buat apa-apa. Okey, teruskan, kan? Baik, dalam kurungan besar tu kita sediakan dua kurungan kecil, lepas tu tolak. Itu dia punya, kita kata selalunya kita kata sarang dia lah. Okey, sarang dia dulu, lepas tu baru tolak. Okey, apa yang perlu kita isi di dalam kurungan ni? Dia maksudnya di sini kalau kita perhatikan dua kurungan. Jadi kurungan ni isinya mesti sama kedua-dua belah. Dan dalam kurungan besar ni mesti sama pula dengan kurungan besar yang di atas. Okay, so perlu masukkan kalau x kuasa 2 kita faktor biasa. Okay, sini x juga. Okay, kalau di atas tambah, dua-dua ni kita tambah. Dan kalau dia tolak, dua-dua kita tolak. Baik, kemudian nilai yang b ni, nilai b tadi kita kena bahagi 2. Sebab tu dia jadi 4 dengan 4. Tujuan dia nak bagi kuasa 2. Kemudian tolak pula, cuba kita kembangkan yang kurungan ni. Apa dapat? Cuba kembangkan yang dalam kurungan ni. X kuasa 2. Yes, x kuasa 2 tambah 4x tambah 4x tambah 16, kan? Sebab 4 darab 4. Jadi 4x tambah 4 dia 8x lah. Okey, di atas ni ada tak 16? Tak ada, kan? Maka sebab tu kita kena tolak 16 tu. Ha, faham sekarang? Okey.
Nampak? Yang ini memang kita dah susun secara penyempurnaan masa 2. Baik. Sekarang kita ringkaskan yang di dalam kurung yang besar ni dulu. X tambah 4. Macam mana? X tambah 4. Kuasa 2. Okey. Okey. Kemudian tolak 16, tolak 3. So, jawapan akhirnya ringkaskan. Okey, sekarang dalam penggunaan kuasa ni dia tadi kita kata tujuan untuk cari nilai minimum atau nilai maksimum. Okey. So nilai maksimum atau minimum kalau tengok bergantung kepada nilai A kita. Kalau A kita positif, maka nilai dia adalah minimum. Kalau A dia negatif, nilai yang belakang ni adalah maksimum. Okay. So di sini nilai minimum. Okey, jadi nilai minimum tulis sama dengan minimum, ini bermaksud nilai Y. Okey, nilai Y. Nilai minimum tu nilai Y yang paling rendah. Okey, dia mestilah ada nilai X. Betul tak? Okey, nilai X yang sepadan. Kita sebut nilai X yang sepadan dengan nilai Y dia tadi. Maka nilai X tu kita nak ambil dari mana? Dari dalam kurungan. Okey, so tulis X tambah 4 samakan dengan sifar. Jadi X sama dengan negatif 4. Okey, sekarang kita dapat titik minimum atau koordinat. Minimum dia tulis koordinat. Biasa kita sebut titik minimum. Sama dengan dalam bentuk koordinat. Boleh soal juga dalam bahagian ini, apakah paksi simetri? Okey, so nilai X tadilah, tapi kita tulis paksi simetri X sama dengan. Okey, X sama dengan negatif 4. So sempurna. Baik, sambung lagi. Kita juga boleh melakarkan graf bila ada titik minimum dan juga paksi simetri ni. Kita boleh melakarkan graf kuadratik bagi fungsi ni. Okey. Baik, itu kita akan sambung dalam video yang seterusnya. Terima kasih.